Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa billah maqasidana wa ufir lana ma madaya wa isya'al karami. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
نفسك أحلى بشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب ورحمة نفسك أحلى بشيخنا ورب أرواحنا اهدي دي الدين بالجه البخير وصولهم وفرائهم ودوي الهدوك عليهم أجمعين أن الله تمشيهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ما نحنهم يعني درجاتهم بذلنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ والإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم بشركات تنتم كلمة لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بحوثانيا من دخل القبر بلا إله إلا الله خلصه الله من النار. Orang yang masuk kubur, dia membawa kalimat La ilaha illallah, maka Allah akan selamatkan dia dari siksa neraka. Orang yang sampai matinya, di hatinya tetap ada kalimat La ilaha illallah. Nabi yang jamin, maka akan Allah selamatkan dia dari siksa neraka. Jadi kita untung. Pantas Imam Ghazali membagi manusia menjadi empat bagian. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi manusia menjadi empat bagian. Yang pertama adalah syaqiyun fil dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang sengsara di dalam dunia. Di dunia miskin, pokoknya kebanyakan duit enggak gablek, motor enggak gablek kan begitu. Enggak punya sama sekali harta. Duit enggak punya, rumah enggak punya, segala macam enggak punya. Tapi kemiskinannya, kefakirannya tidak menjadikan dia untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ini orang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dikerjain, yang sunnah dikerjain. Kan ada orang miskin belaga kan? Ada enggak begitu orang miskin belaga? Ada. Udah miskin,
hitam dekil belum sembahyang lagi. Iya, nggak kuat. Sakit nambah enak aja begitu. Ini ada orang miskin, fakir, tapi dia nggak apa, nggak mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dia istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai matinya. Tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang nanti akan sa'idun fil akhirah, akan bahagia di negeri akhirat. Bahagia orang di dunia dipakai buat apa? Buat ibadah, buat taat kepada Allah. Nanti di akhirat dia senang luar biasa. Yang kedua, ada orang yang sa'idun fil dunia wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang bahagia di alam dunia, senang di alam dunia, duitnya banyak, punya mobil, punya rumah, punya kendaraan segala macam. Tapi kekayaannya tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya tidak buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang akan sengsara nanti di negeri akhirat. Aku sembahyang, aku puasa Ramadan, agar panggil kepada Allah, ini orang akan sengsara nanti di negeri akhirat. Yang ketiga, ada orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia sengsara, dia miskin, jelek, hidup lagi. Tapi enggak mau apa? Kamu ibadah, kamu sembahyang di waktu, kerjaan di handphone lagi kan. Begitu. Ada yang lihat orang, ini orang kaya kagak, tapi kerjaan mana nih? Main handphone. Sembahyang kagak, puasa kagak. Di tempat-tempat kebaikan enggak ada. Setiap hari berbuat begitu aja udah. Enggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang demikian kerjaan seperti itu dalam maksiat kepada Allah, enggak mau ibadah Allah, pas mati ini orang akan apa? Syaqiyun bil akhirah. Menjadi orang apa itu? Sengsara di negeri akhirat. Yang paling bagus yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia senang, bahagia dunia, punya kerjaan, punya usaha, punya duit, punya rumah, punya motor, punya mobil. Nah, semua yang Allah kasih di alam dunia terhadap titipan-titipan tadi kan seperti titipan tuh. Duit kita kan titipan dari Allah, bukan punya kita. Motor kita titipan dari Allah, mobil titipan dari Allah. Semua yang kita punya semua apa? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua yang Allah berikan sebagai titipan, maka ini orang tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas mati ini orang akan bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah, kita kudu itu ada niat di hati kita, mesti itu ada niat di hati kita dalam istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana aja niatin pengen pergi haji, niatin pengen umrah, sekalipun sekarang belum ada apanya duitnya sekarang, tapi di hati kita udah apa? Udah niat. Sampai mati belum kesampaian, itu nanti luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di hatinya niat pengen haji, niat pengen umrah, niat pengen sedekah, segala macam kebaikan di hatinya niat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nanti pada hari kiamat ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan catatan amal-amalnya. Nanti kita kan para demikian, kita nanti bakal Allah kasih kitab. Kitab ini isinya apa? Semua perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Enggak ada yang lewatan tuh. Semua bakal apa tuh? Ketulis semua, kecatat semua. Kan kerjaannya buat malaikat tuh. Malaikat rakib dengan malaikat atid. Malaikat rakib mencatat perbuatan yang baik, atid mencatat perbuatan yang buruk. Cuma enaknya kalau kita melakukan perbuatan dosa, itu malaikat atid disuruh tahan dulu, jangan tulis. Barangkali ini hamba Allah mau kembali kepada Allah taubat dengan taubatan nasuha. Berapa jam tuh? Ada ulama yang bilang 3 jam, ada ulama yang bilang 7 jam. Ditahan dulu tuh. Sampai ini orang mau taubat dengan taubatan nasuha. Yang pada akhirnya bagaimana? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan dicatat. Orang yang mulai taubat dengan taubatan nasuha, dia pernah berbuat maksiat di tempat A,
pernah berbuat maksiat di tempat B, itu kan tempat nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap perbuatan buruknya. Nah, orang yang sudah taubat dengan taubat dan nasuha, yang pertama, malaikat Allah lupain tuh terhadap perbuatan amal-amal buruk. Kan malaikat nanti jadi apa? Saksi. Juga dia punya tempat-tempat yang pernah dia berbuat maksiat, itu tempat Allah lupain, tidak akan berbuat, tidak akan bersaksi di hadapan Allah terhadap perbuatan buruknya tuh. Nah, nanti begitu tuh. Makanya kita kudu wajib apa? Taubatan dengan taubatan nasuha. Enggak boleh taubat dengan taubat campur, enggak boleh. Habis taubat besok begitu lagi. Taubat begitu lagi, enggak boleh. Ulama mengkhawatirkan orang yang seperti ini nanti akhirnya akan wafat dalam keadaan suul khatimah. Orang yang main-main apa tuh? Main-main taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan nanti ujungnya akan suul khatimah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba Allah berikan tuh catatan amal-amal kebaikannya dan amal keburukannya. Dia terima dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Untung karena nanti ada orang yang menerima catatan amalnya itu menggunakan apa? Dari belakang, bukan kiri, bukan dari belakang. Dia megang dari mana? Dari belakang. Kalau dari belakang ini ahlus syaqawah, ahlun nar. Orang yang menerima kitab amalnya dengan menggunakan tangan kanan, ini orang ahlul jannah, ahli syurga. Nah, ini orang nanti ada orang yang demikian. Dia terima catatan dia punya buku amal-amalnya menggunakan tangan sebelah kanan. Yang khawatir dari mana? Dari belakang yang khawatir itu. Amman uriya kitabahu wa ra'a zahri asafa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Orang yang menerima catatan dia punya amal dari belakangnya, ini orang ahlus syaqawah. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala demikian, agar kita menerima menggunakan tangan apa? Tangan yang sebelah kanan. Nah, ada orang demikian, dia menerima catatan amal-amalnya menggunakan tangan sebelah apa tadi? Sebelah kanan. Kemudian pas dia buka, di situ ada pahala haji, ada pahala jihad, ada pahala umroh, ada pahala sedekah yang dia enggak pernah mengerjakannya. Ini orang pas buka dia punya buku amal-amalnya, isinya semua apa? Kebaikan semua. Tapi dilihat di situ ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang dia enggak pernah apa? Ngerjain. Dia enggak pernah haji, dia enggak pernah umroh, dia enggak pernah jihad, dia enggak pernah sedekah. Dia bingung. Yang pada akhirnya dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, laisa hadza kitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dzalika." Ya Allah, ini bukan kitab catatan amal aku, karena aku enggak pernah ngerjain semua ini. Aku enggak pernah haji, aku enggak pernah umrah, aku enggak pernah jihad, aku enggak pernah sedekah. Kok ini banyak banget ya Rabb? Ini bukan catatan amal aku ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hada kitabuka." Ini buku catatan amal engkau selama hidup di alam dunia. Kenapa demikian? Kata Allah. Sampai Allah bilang tadi apa? Ini buku catatan amal ibadah engkau selama hidup di alam dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Li'annaka ishta umran tawilan wa anta taqulu law kana li malun hajattu minhu law kana li malun fatasaddaqtu minhu fa'araftu dhalika min subki ni'atika wa ataituka fa'adaba kul dhalika kullihi." Dikarenakan engkau Allah, aku berikan kata Allah umur yang panjang, kemudian engkau niat di hati engkau, kalau aku punya duit aku pengen berangkat haji, kalau aku punya duit aku niat pengen berangkat umrah, kalau aku punya duit, aku niat pengen apa? Pengen sedekah. Jadi cuma apa dari itu? Cuma niat doang. Niat doang, tapi belum sempat diapain? Kerjain. Emang gak punya duit, emang gak punya duit, emang gak kerjain haji. Cuma niat doang. Ada niat keras di hatinya, niat mantep di hatinya, pengen nyarap, pengen apa? Pengen haji. Ya Allah, saya niat kalau punya duit, pengen berangkat haji. Ya Allah, saya ingin kalau punya diri pengen berangkat umroh. Makanya ente maknanya sama. Hal-hal yang baik diapain tuh?
niatin di hati kayak begitu. Ya Allah, kalau punya duit ya Allah pengen niat sedekah ya Allah. Kalau punya duit ya Allah pengen niat haji. Enggak kesampaian juga tuh lihat tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah niat di hati engkau. Kalau engkau punya duit, engkau akan berangkat haji, pengen umroh, pengen sedekah, pengen jihad. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku tahu semua itu dari kebenaran niat engkau. Dan aku belikan semua pahala tersebut untuk engkau sekarang pada waktu di alam akhirat. Ya Allah, kan untung. Makanya kita jangan sampai ada di hati niat apa? Niat yang buruk, jangan sampai. Jangan sampai tuh. Kita mesti ada di hati kita niat apa? Niat yang baik-baik aja udah. Jangan niat besok pengen celakain teman gue ini begini. Atau besok pengen apa? Pengen berbuat gibah. Atau niat besok pengen duduk empat orang. Jangan tuh. Khawatir umur kita belum sampai, itu kerjaan sudah diapakan? Dicacat tuh. Makanya di hati kita cuma ada apa? Niat-niat baik aja. Besok pengen berjamaah subuh, besok habis subuh pengen baca Quran niat, besok pengen sembahyang sunnah duha niat. Niatin aja udah. Kayak begitu. Umur kita sampai kita berpulang ke rahmatullah, itu kerjaan-kerjaan semua sudah ada. Sudah Allah catat sebagai apa tadi? Amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya antum jangan sampai itu ada di hati niat apa? Niat-niat yang buruk. Udah niat yang baik-baik aja udah orang lain. Ada orang salah sama kita sedikit, maafin. Jangan disimpan di hati sampai apa? Sampai dendam. Pokoknya Armenia bilang ke anaknya nih, kalau lu bilangin dia, gue mati, gue bangun lagi nanti. Atau ada begitu, ada orang saking dendam sama orang lain, gak apa-apa, gak ketemu. Ya Allah, kesian tuh orang, kesian. Dekat hamba Allah, dekat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sakit begitu, gak boleh gitu. Ada orang maaf, ada orang salah sama kita, maafin lu deh. Mau kecil, mau salah namanya Mas Umang, apa manusia ini kan pasti ada banyak. Ada salahnya. Imam Ghazali yang bilang, idza kunta tatlubu man huwa khairun al-ghaibi fala tajidu. Kalau engkau ingin mencari orang lain selain engkau yang enggak ada dosa, yang enggak ada aib, enggak salah, kurangan enggak bakal dapat. Enggak bakal dapat, siapa aja. Selama di manusia ada dosanya. Ada enggak kekurangannya? Ada. Kekurangan, dosa, aib dia kita maafin aja. Jangan sampai di hati pokoknya sampai mati pun enggak bakal, enggak boleh kayak begitu tuh. Itu udah niat apa itu? Niat yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita pengen mati kita husnul khatimah. Mati kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tadi Nabi jamin tuh, orang yang masuk kuburan di hatinya tetap ada kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan selamatkan dia dari apa? Siksa api neraka. Ini ulama-ulama luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama luar biasa takutnya untuk usia dalam badan suhul khatimah. Takut ulama-ulama sampai ada doa itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus al khatimah, ya dal jalali wal ikram, amitna ala idin isbam. Sampai salah seorang ulama zaman tabi'in, siapa beliau? Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah. Ini beliau ulama zaman tabi'in. Beliau kerja habis setiap hari nangis. Ketika nangis gak punya duit. Ketika nangis kan karena hilang dunia. Anaknya itu sama, nangisnya sedihnya kalau gak punya apa? Gak punya dunia, kalau kita nangis sedih itu. Kalau ulama-ulama gak demikian. Dia nangis, dia sedih, kenapa demikian? Ditanya, wahai Allah Abdillah, wahai Imam Sufyan atau rahimahullah, kenapa engkau sedih? Maka dia bilang, saya bersedih, saya khawatir saya mati tidak membawa iman, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang takut dengan beliau itu. Matinya, napas terakhir keluarnya gak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal ulama-ulama tabi'in luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tabi'in yang luar biasa ibadahnya kepada Allah. Apa kata Imam Abdullah bin Al-Barak rahimahullah? Kata beliau, ibadah kami dibandingkan dengan ibadah ulama zaman sahabat seperti bermain-mainnya ulama-ulama sahabat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kami dibandingkan dengan apa? Ibadah zaman sahabat, sahabat-sahabat Nabi,
itu seperti bermain-mainnya mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita kan jauh banget, sumber langit kita jauh luar biasa. Ulama zaman tabi'in ini sudah mengakui demikian. Ibadah kami dibandingkan dengan ibadah para sahabat Rasulullah SAW seperti apa tadi? Bermain-mainnya ibadah sahabat Rasulullah SAW. Kita orang kita merasa bersih, merasa suci, merasa paling tersekampung, merasa paling hebat sekampung. Ya Allah, jauh banget dari api seperti itu. Makanya ketika pengen diri kita kecil terus baca sejarah para ulama-ulama sebelum kita, ya Allah, kita ibadah ada apa-apaannya. Ibadah kita gak ada apa? Ada apa-apaannya. Baru baca Quran secara serius itu paling, ini paling bisa gue sekampung, paling bisa gue sekampung, paling jago gue ya udah sekampung, paling hebat gue sekampung, ya gak bisa. Ya begitu di hatinya. Kita lihat tuh ulama-ulama zaman dulu, gimana ibadah mereka, luar biasa. Imam Syafi'i sehari satu kali khatam. Bahkan ada ulama zaman bukan zaman tabi'in di bawahnya lagi. Al Imam Ibnu Al-Qadir As-Sufi rahimahullah. Ini beliau ulama Mesir. Itu sehari beliau bisa khatam Quran 8 kali, ya bisa bayangin. Sehari bisa khatam Quran tadi berapa kali? 8 kali. 4 kali di waktu pagi, 4 kali di waktu apa? Di waktu malam. Kita kan setahun bisa 20 kali gitu. Kita setahun berkali-kali khotam. Quran khotam cuma Ramadan doang. Quran dibaca cuma apa? Ramadan doang. Kelar Ramadan, Quran ditaruh lagi di lemari. Sama sekali gak dibaca. Bilangnya ahlul jannah bilangnya. Ahlul jannah. Ahli syurga dibilangnya. Paling di sekampung, paling benar sekampung di DMU deh. Dia ulama dahulu luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah ibadahnya luar biasa beliau ini. Tapi masih takut beliau untuk usia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai ada ulama para jamaah sekalian, para rahimahullah beliau menyebutkan, kalau saya lagi sakaratul maut, bilang sama temannya nih, sama-sama ulama, engkau duduk di kepala saya. Kalau saya sedang menghadapi sakaratul maut, engkau duduk di depan kepala saya dan talqinkan saya kalimat la ilaha illallah. Kalau engkau melihat aku matinya husnul khatimah, itu ada tandanya para jamaah sekalian tuh. Orang kalau matinya apa husnul khatimah itu ada apanya? Ada tandanya. Pertama apa? Keningnya berkeringat. Keringinnya apa? Berkeringat. Itu orang dipastikan matinya apa? Husnul khatimah. Orang yang mentalkinkan yang sebelah dia tahu tuh ada gerakan bibir yang seperti mengucapkan kayak la ilaha illallah atau Allah. Minimal tuh, minimal apa tadi? Allah. Itu kedengeran tuh. Orang lagi sekarat keluar ucapan terakhirnya itu, napas terakhirnya Allah angkat, itu orang yang di samping dengar tahu apa yang ucapinnya. Bagaimana tuh bisa mengucapkan kalimat Allah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi yang bilang ya mutul mar'u ala ma'asha, orang mati tergantung kehidupannya sehari-hari yang dia bisa kerjain, yang dia biasa kerjain. Orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti sebelum menghadapi itu dia sering mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Pasti orang yang bisa mengucapkan kalimat Allah pas nafas terakhir keluar Allah, pasti dia rutin mengucapkan kalimat apa? Allah. Udah pasti. Tapi orang yang biasa Q P cekak kan begitu, ceki kan begitu, mati lagi begitu, ceki mati, ngomong Q mati kan begitu. Ini ulama benar-benar kejadian, sampai ditulis di kitab para ulama itu. Di kitab nama disebut dengan Tanwir Mutarrin rahimahullah mengarang, beliau menyebutkan sampai ada orang yang di hatinya pikirannya dunia, waktu meninggal ruhnya Allah cabut, nafas terakhir keluar kalimat duitnya yang diucapin, harta saya habis, dia punya nafasnya itu, ya Allah, dan dunia ada apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau pengen mati kita begitu husnul khatimah dari sekarang, niat di hati kita pengen kerjain apa tadi?
yang baik-baik aja udah. Kemudian jangan lupa istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran kita baca, hadir pengajian rutin, istiqamahin, kondisi sakit, kondisi sehat tetap apa? Datang hadir pengajian, berjamaah jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, baca ratibul atas, baca ratibul hadat, begitu aja udah. Kerja, dagang, usaha, pulang sampai rumah, begitu setiap hari kita. Yang kerja, yang dagang, yang sekolah, udah rutin setiap hari kebiasa udah. Cuma setelah udah kelar kerja, udah kelar usaha, udah kelar dagang, udah kelar usaha kita segala macam udah selesai, kita jangan lupa Quran dibaca, roti beratus dibaca, diistiqomahin sampai akhir hayat kita, yakin waktunya waktu kita dalam husnul khatimah bisa menyampaikan kalimat la ilaha minimal tadi kalimat apa? Kalimat Allah minimal tuh paling nikmat mungkin ya pas dia mati menghadap kiblat. Ada orang begitu tuh, ane punya engkong tapi engkong samping paling wahab tuh. Itu sebelum berpulang ke rahmatullah lagi sakarat bisa mengucapkan surdunya keras komplit. Lagi sekarang lagi kenapa ente bisa bayangin ente? Itu bisa baca apa? Surah Al-Ikhlas komplit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis. Allah, nikmatnya luar biasa bisa mengucapkan surah Al-Ikhlas komplit. Kan lagi serat kapan nafas? Susah kan? Yang normal aja kalau yang Allah gak berikan terhidayah yang gak bisa ucapin surah apa? Al-Ikhlas. Ini lagi apa tuh? Lagi ngap-ngapan. Kan nafas terengah-engah. Udah di sini kan? Udah lar-lar. Tapi ada orang yang Allah berikan kekuatan bisa tadi akhir sebelum keluar habis nafasnya bisa membaca surah Al-Ikhlas. Aku nyangkong samping tuh paling paham demikian di Bukit Duri. Dia sebelum terakhir nafasnya keluar dengan lantang, dengan lancar, dengan fasih mengucapkan kalimat apa? Surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita punya rohnya dia habis luar biasa. Kita pengen begitu dari sekarang, upayakan semaksimal mungkin. Ente lihat Neymar, ente lihat siapa lagi? Messi, siapa lagi itu? Yang main bola, Ronaldo. Siapa lagi yang main jago bola? Jago bolanya. Yakin enggak dia ada usaha latihannya keras? Ya yakin, pasti latihannya apa? Keras. Enggak mungkin orang jago main bola enggak ada apanya. Latihannya enggak mungkin. Tuh orang itu Persija tuh. Kalah mulu. Iya, orang kita kan enggak pernah ke situ. Kita lihat pemain-pemain dari dulu tuh yang dari luar tuh luar biasa. Maradona, kita lihat Pele, Pele kayak mana sebenarnya? Pele yang jago tuh yang luar tuh. Kan jago Pele tuh 55 ya kalau salah, tahun 50-an tuh Pele kita lihat sejarahnya tuh kan luar biasa. Itu bola sampai apa tuh? Nempel di kakinya kita lihatin. Allah, ya Tuhan. Kita yakin usaha latihan dia pasti apa? Pasti keras. Orang jago begitu, sama orang jago di agama pengen matinya khusnul khatimah, pengen mati yang seperti tadi itu bisa ucapin kalimat la ilaha illallah, bisa ucapin surah Al-Ikhlas, wajibin diri kita setiap hari istiqamah dalam ibadah kepada Allah, wajibin udah tuh, jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal baca ratibul atas, jangan tinggal baca ratibul hadat, niat di hati pengen kerjain kebaikan udah sampai mati demikian yakini nanti matinya husnul khatimah yang kita minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihus ya dar jalali wal ikram amin dah. Itu dunia ada apa-apaannya ente kalau udah demikian kita mati dunia ada apa-apaannya kita punya ente punya duit triliunan miliaran. Ente punya rumah banyak, mewah, segala macam, istri cakep, itu kan apa-apaannya kalau udah apa? Mati. Yang tinggal apa? Tiga doang. Pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Itu doang deh, selebihnya gak ada. Kita punya amal-amal yang kita pernah kerjakan dalam dunia, itu yang manfaat untuk kita setelah kita mati. Kita pernah sedekah masjid, pernah sedekah anak-anak yatim, pernah sedekah buat pesantren,
pernah sedekah buat macam-macam, pernah mewakafin amal, mewakafin B, segala macam. Duit kita untuk itu kekal. Kita punya duit harta di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Itulah yang membuatkan seorang Islam di hadapan Allah Subhanahu Wataala matinya yakini dalam hadapan Allah Subhanahu Wataala. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصينا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بني السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصى. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدأ بسم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركة الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.